Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi kali ini kita akan lihatkan untuk stok belimbing madu ya teman-teman. Nah, belimbing ini kita bisa tanam dalam pot maupun di lahan. Untuk kondisi tanamannya alhamdulillah sehat, full bunga semua rata-rata. Ini di sini ada 50 pohon. Ini untuk contohnya. Jadi untuk belimbing madu ini bisa kita tanam dalam pot. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba nanam tanaman, yaitu bisa gunakan belimbing ini untuk kita uji coba di pot apakah berhasil. Nah, jadi kalau teman-teman penasaran dengan bercocok tanam dalam pot, bisa gunakan yang utama belimbing ini. Nah, belimbing ini kita bisa tanam. Untuk pohonnya kondisinya ini seperti ini. Nah, jadi belimbing ini segini aja sudah bisa menggendong calon buah. Nah, ini kondisi atasnya ini masih kondisinya sudah bunga semua ya, full sampai ujung. Nah, ini udah keluar tunas baru lagi seperti ini juga mulai keluar bunga. Nah, jadi untuk media tanamnya ntar di pot teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya, sudah ada. Ini stoknya udah lumayan baik. Ini yang full bunga kita angkat. Ini akarnya udah full banyak teman-teman. Nah, ini jadi bunga semua seperti ini rata-rata. Nah, ini sudah bisa ditanam dalam pot. Nah, buat teman-teman untuk cara perawatannya, kalau saya sendiri untuk merawat seperti ini saya gunakan NPK 16-16 untuk satu bulan sekali teman-teman. Jadi mudah banget untuk merawatnya. Jadi teman-teman bisa coba. Untuk stoknya lumayan banyak. Untuk tingginya sekitarnya 80 sentian. Nah, itu ya. Jadi kondisinya seperti ini. Ini kita akan lihatkan. Nah, ini kita lihatkan di bagian sebelah sini. Ini banyak semua, rata-rata bunga semua ini. Nah, ini. Jadi ntar teman-teman bisa kenal itu bunganya full banyak teman-teman. Nih, ya. Jadi pohon ini sangat bagus sekali seperti ini. Ini ada yang mulai bermunculan bunga, ada yang sudah full bunga banyak seperti itu ya teman-teman. Nah, ini sekitarnya ada stoknya 50 yang full bunga. Jadi teman-teman bisa mulai uji coba menanam bibit dalam pot ini. Kondisinya bunganya, wih mantap semua. Ini di bagian bawahnya juga itu full bunga semua ya teman-teman. Oke, jadi kali ini kita melihatkan ini aja buat teman-teman. Semoga tetap semangat untuk bercocok tanam. Ntar untuk cara perawatannya teman-teman bisa tanya ke saya, atau barangkali teman-teman punya tanaman di rumah kok belum bunga-bunga, bisa WA-kan ke nomor saya, ada link deskripsi bagian bawah itu. Saya insya Allah akan bantu ke teman-teman semua selagi saya bisa. Oke, terima kasih teman-teman. Inilah untuk belimbing genjah sekali berbuah. Oke, terima kasih.